ini Pok Ya, Kanda dan Amir. Dia orang ni anak jantan sunti dekat kampung ni. Dalam ramai-ramai ni mesti ada seorang yang perangai bosia. Oi. Oi, Kanda. Kio. Aku pening-pening sikitlah. Eh, kau ni kenapa? Kau ada masalah? Cerita dengan kita orang. Aku ceritalah. Aku Hai. Sayang, parents you tahu tak you keluar dengan I ni? Tahulah. You nak bawa I pergi mana ni? Kita pergi makan, kita pergi shopping. Mana saya nak pergi, I bawa, okey? Sukanya. Sayang nak makan aglio olio smoky duck. Boleh? Smoky duck? Saya nak apa pun boleh. Kita kat mana ni? You kata nak bawa lagi makan. Alah, relax lah sayang. I nak sembang-sembang dengan you je. Eh, you pakai baju dalam? Tak. Saya berapa? Ajar suka yang besar. Tak nak lah macam ni. Relax lah sayang. Cuba you minum kopi seladang ni. Hah? Kopi seladang? Kau minum ayam ni? Putih biji mata air jap lagi. Apa pegang-pegang ni? Yalah, sayang, you tadah je. Eh, apa yang ramas-ramas ni? Janganlah. Oh, dah. Janganlah. Apa? Mu pregnant? Aku tak tahu nak menjadi macam ni. I don't know what to do. Aku akan selama ni gemuk. Orang kata kalau makan nasi putih, mangga putih, dia kafas sendiri ni. Beginilah, aku cadang jangan buang. Tinggi dosa. Baik mesti panggil baby ni sampai baby ni tubik. Sebab kalau mu tambuh baby ni, aku pun tambuh. Kalau muka macam ni, aku pun tak nak. Agak-agak kalau keluar, normal ke pelantar? Dah ni anak ni, bin Kanda ke binti pengkit tu? Inilah yang terjadi jika manusia mengetepikan agama. Bayi yang tidak bersalah akan menjadi mangsa nafsu serakahnya manusia. Oh, dunia ini penuh kepalsuan, terumbang-ambing di lautan gelora. Benar beranok dah ni. Aduh. Push. Push. Apa dia ni? Awak teruk sangat. Maafkan Daddy. Diamlah bodoh. Maafkan Daddy. Kan ini.
Apa pasal tak dia tak sini? Jangan banyak pun.